Sebuah pesawat ruang angkasa NASA telah menyentuh matahari terbang melalui atmosfer bagian terluar inti tata surya yang belum dijelajahi dikenal dengan Corona. Para ilmuwan mengumumkan berita itu pada Selasa 14 Desember 2021 selama pertemuan American Geophysical Union. Penjelajah Parker Solar Probe terbang melalui Corona pada April selama misi pendekatan ke-8 pesawat ruang angkasa ke matahari. Para ilmuwan mengatakan, butuh beberapa bulan untuk mendapatkan data kembali dan kemudian beberapa bulan lagi untuk mengkonfirmasi perjalanan tersebut. Diluncurkan pada tahun 2018, Parker berada 8 juta mil atau 13 juta kilometer dari pusat matahari ketika pertama kali melintasi batas yang tidak rata antara atmosfer matahari dan angin matahari yang keluar. Menurut para ilmuwan pesawat ruang angkasa yang keluar masuk Corona ada setidaknya sebanyak 3 kali, masing-masing memiliki perjalanan yang mulus. Namun, dia mencatat bahwa Parker bergerak sangat cepat sehingga menempuh jarak yang sangat jauh selama perjalanan, melaju dengan kecepatan lebih dari 62 mil per detik. Corona tampak lebih terlihat berdebu dari yang diperkirakan. Perjalanan ke matahari pada masa depan akan membantu ilmuwan lebih memahami asal-usul angin matahari serta bagaimana angin itu dipanaskan dan dipercepat ke luar angkasa. Karena matahari tidak memiliki permukaan padat, Corona adalah tempat menjelajahi wilayah yang sangat kuat secara magnetis dan dari dekat dapat membantu para ilmuwan lebih memahami ledakan matahari yang dapat mengganggu kehidupan di bumi. Data awal menunjukkan, Parker juga masuk ke dalam Corona selama percobaan pendekatan ke-9 pada Agustus, tetapi para ilmuwan mengatakan diperlukan lebih banyak analisis. Hal itu membuat pendekatan penutup ke-10 bulan lalu. Parker akan terus mendekat ke matahari dan menyelam lebih dalam ke Corona sampai orbit terakhirnya pada tahun 2025, menurut laporan Associated Press.